Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten terbaru tim Ijo Tomat. Apa dia? Ekspedisi. Sumpah bau banget. Oke, teman-teman. Jadi ini konten terbaru dari tim Ijo Tomat. Yeay. Kita sebenarnya deg-degan juga karena ini pertama kalinya kita mau samperin sebuah tempat yang di situ ada cerita mistisnya. Udah bertahun-tahun kosong, menguak. Kayak hati lu dong. Pas dan fakta. Jadi, tapi enggak, hati lu kosong enggak? Iya, yeah, enggak dong. Enggak. Ada siapa? Ada Allah. Allah. Oke, jadi jelasin. Jadi hari ini kita mau ke sebuah tempat yang emang udah lama gak ditempatin. Kita mau menguak mitos dan faktanya gitu. Oke, jadi konten ekspedisi ini sebenarnya bukan mau nantangin setan atau apa, ya, ya. Tapi kita pengen cari tahu. Memang dunia di luar dunia manusia itu ada, dunia lain itu ada. Makanya kita mau menyapa mereka dan semoga dari setiap cerita-cerita mitos ini ada hikmah buat kita semuanya. Oke, langsung aja, ini udah sekarang pukul 12 tengah malam. Tapi kita nggak sendiri kali ini. Kita punya tim suprapi. Supranatural. Supranatural. Ini supranatural. Jadi glowing kali. Orangnya kembar ya. Nah, kita kenalin dulu nih. Suprapi. Apa kabar, Ger? Baik. Ini lihat dulu, mukanya kembar, yoi. Maklum. Nah, jadi alhamdulillah kan bertiga. Mereka berdua ini siapa namanya? Sandri. Nah, alhamdulillah mereka ini teman kita yang salah satu punya anugerah dari Allah. Titipan gitu ya. Lebih tepatnya titipan. Lo, gue salah satu kembar gagal muda. Kembar gagal. Nah, jadi gimana nih persiapan kita malam hari ini? Oke, jadi kita mulai malam ini mau hunting di suatu tempat yang katanya masyarakat sekitar ini, mereka bilang kalau tempat ini dulunya dijadikan sebagai tempat pesugihan dan tempat orang yang tempatin di rumah ini matinya secara tragis. Ada matinya yang, secara tragis. Contohnya kayak anaknya itu jatuhnya dari tangga, kan nggak lu gitu dari ketinggian dari tangga emang gitu. Oke, terus juga konon katanya ada makam keramat yang tempatnya itu tepat di belakang rumahnya. Dan tadi kita udah coba survei ke dalam. Wah, kebetulan gitu, gua nggak ikut dah. Jangan gitu dong, Pak. Jangan gitu dong. Oke, tadi juga udah sempat survei ke dalam. Ternyata itu di tempat itu apa ya? Di dalam situ terdapat banyak benda-benda pusaka kira-kira. Di dalamnya masih terkubur gitu, masih terkubur. Ada orang-orang negatif di dalamnya. Oke. Tapi kalian nggak penasaran, mendingan kita langsung cek aja. Langsung aja. Ya. Eh, berdoa dulu. Berdoa dulu biar aman. Berdoa musyawarah lagi, subhanallah. Oke, okay, amin. Berdoa selesai. Kita nanti juga akan ketemu dengan salah satu narasumber. Iya, narasumber ya. Dia yang pernah mengalami atau tahu cerita tentang rumah kosong ini, oke? Okay? Oke, guys. Jadi kita udah sampai tepat sekali di depan rumah. Rumah pesugihan. Jadi kali ini kita bakal atur orang-orang yang akan masuk, karena kita gak bisa masuk semua ya, guys. Ini gue pilih orang-orang yang masuknya yang pasti mereka berdua. Iya. Okay. Ya. Terus gak apa-apa sih dia. Ini Fadel. Ya. Oke. Okay, udah cukup ya. Hah? Udah lah. Enggak dong. Mau kencingkir. Enggak lah. Sama Wapi. Wapi sama Amir juga. Oke, okay, jadi 1, 2, 3, 4,
5, 6 ya? Iya, 6 orang. Ada 6. Ya udah, kita udah pilih tadi orang-orangnya dan wah, kayaknya hawanya mulai kerasa ya. Hawa. Dulu ya. Dulu. Hawa panas sama ya? Imbang. Ya udah, kita oke, langsung aja kita masuk ke dalam ya. Jadi konten ekspedisi ini teman-teman sebenarnya adalah konten seru-seruan, ada seremnya, ada lucunya juga. Jadi supaya kita lebih bisa santai dan bisa bersahabat. Nanti gue pengen semoga dari cerita ini nanti teman-teman bisa ngambil hikmahnya juga. Oke. Oke. Yuk, kita langsung aja. Kalian jangan tegang di rumah. Ya. Apanya yang tegang? Yuk, kita masuk aja langsung. Let's go. Let's go. Masuknya pada gampang-gampang banget ya. Gua gimana ini? Ini kayak udah tua banget ini rumahnya. Oke, kita mau panggil sekarang dua narasumber atau masyarakat sini yang pernah ngalamin atau tahu cerita tentang rumah ini, oke? Ini kita udah bersama dua narasumbernya, Bang Matok. Bang Matok sama Bang Oltoy. Bang Oltoy, tulis namanya Masya Allah ya. Iya, karena emang udah filosofinya dapet gue juga. Eh, tadi ada yang ngerasain nggak? Ada yang ngerasain nggak pas masuk tadi gimana? Ada suara kayak ditting. Gue dari di awal mulai masuk kita ke jendela kan gue yang pertama masuk ya. Itu kamera belum masuk kan. Dari awal gue masuk itu gue udah ngerasa banget ada kehadiran makhluk halus di atas kita. Jadi siapa ya? Jadi sosoknya tuh kayak semacam perempuan ya, bergaun merah di sini. Dan dia tuh dari awal kita udah nggak, dia udah ngeliatin kita kehadiran kita, dia udah ngerasa kayak ada apa ya? Perempuan, bang, benar tuh ada. Ini kan kita tanya nih sama orang. Tadi juga bang Fos, bang Fos udah keluar duluan kayaknya harus keliat dia tuh. Gimana bang? Kalau yang saya pernah ini ya di sini selama saya kan dari kecil di sini. Dari kecil. Saya pernah itu di pas garasi itu, tanpa sengaja saya lagi nongkrong di depan. Saya lihat saya kocok pakai teman itu bocor di garasi. Dulu kan garasi ini kan belum hancur nih. Saya dulu masuk juga sini. Nah, dari kan dulu kan ini kuburan nih. Yang di ini kuburan dulu kan. Dari zaman sini ini kuburan. Sampai sekarang masih kan? Sampai sekarang masih. Oh, jadi ini dulu kuburan. Terus dibangun saya dibangun. Nah, terus saya masuk di kamar yang itu, saya bilang tadi yang ini kiri yang sebelah kiri cuma ada suara kalau di dalam sih. Cuman saya lihat dari luar wujud pocong. Wujud pocong terletak di depan. Iya, di garasi. Jadi kalian sempat lihat juga kalau aku sendiri dengerin ada kayak suara tangisan cewek ya. Entah dari apa atau dari mana, pokoknya itu tangisan itu terdengar kayak kecil, cuman kayak terasa lebih dekat. Kejadian-kejadian aneh yang pernah abang alamin? Ya, kalau buat warga-warga sini sih ya lumayan sih maksudnya. Ini ada bau kentang aja. Kentang, terus macam-macam. Bau kentang. Iya. Ini nggak tahu dari mana. Tadi saya sempat juga ngerasain bau kentang. Apa kesedihan kentang atau? Kurang tahu juga. Itu kalau abis maghrib terus sampai malam. Kesannya hilang, kentang, kayak kentang-kentang bus gitu sih ya. Kejadian-kejadian aneh lagi yang pernah ada di sini. Udah rumah kosong, tinggal satu persatu gitu rumah kosong. Ya udah, jadi nggak dimunin. Sama itu yang tukang nasi goreng itu. Oh pernah ada cerita tukang nasi goreng. Tukang nasi goreng dia asalnya dari Madura. Di sini baru ada sebulanan lah kalau nggak salah. Dia coba dagang di depan situ tadi. Dia pikir perempuan itu beneran dia beli itu ternyata bukannya perempuan bener. Oh jadi dia lewat depan rumah ini terus ada yang beli. Nah sepenglihatannya dia rumah ini bagus gitu. Jadi kayak ada yang ngisi semua segala macam. Nah terus akhirnya? Iya dan akhirnya ada yang negor salah satu warga sini. Dia bilang ngapain mau ke sini, kita habis ngelayatin orang gitu. Orang siapa? Perempuan katanya pakai gaun merah gitu. Oh bener berarti ya. Terus akhirnya? Ya pas disadarin, diajak ngobrol lagi, coba seru lihat. Dan akhirnya dia lihat, oh ini rumah udah lama kosong bang, dia bilang kayak gitu. Ya emang udah lama gitu. Nah tadi siapa yang beli? Coba dicek, pas dicek ya ternyata bukan orang. Gitu.
Terus duitnya? Ya duitnya jadi daun. Nah, akhirnya udah sekarang nggak ketahuan lagi orang itu kemana. Oke, ini boleh nggak bang kita lihat satu-satu ruangannya? Boleh, silakan. Ayo kita coba lihat satu-satu ruangannya. Ya, siapa tuh kita nemuin sesuatu ya? Tadi sebelumnya kita sebelum kita makan show ini kita udah sempat survei gue sama Amir sama Fadil berarti. Jadi gue sama Amir sempat bilang di sini sempat melihat di situ ada makhluk semacam teater siluman ular gitu ya. Jadi ini wajah sana. Sebelah sana. Dia wajahnya agak-agak hancur gimana gitu. Terus rambutnya agak panjang dan dia di belakangnya ada kayak semacam ular gitu. Badannya setengah manusia setengah ular gitu. Yang buat gua tadi sama Amir sempat suruh gua si Amir keluar dari sini karena gua kan ngeliatnya dari jauh ya, gua ngeliat Amir dari jauh. Ini gua Amir di sana. Gua suruh Amir cabut karena gua ngeliat Amir udah kayak bukan orang. Ini orang. Rambutnya jadi kayak panjang jadi kayak cewek. Bener, gua merinding. Rambutnya si Amir jadi kayak cewek. Terus ada kayak semacam ular-ular gitu yang di belakang dia. Gua langsung biar cabut biar. Oke, seperti itu juga aib kita coba ya. Di situ tadi tempatnya kejadian pocong itu yang tadi ini yang ke belakang, nah, yang di belakang ular. Di belakang ini makam. Tapi ini setan-setan ini jahat gak sih? Ya sebenarnya kalau setan itu kan kebagian dua ya. Maksudnya ada yang jahat, ada yang baik. Oh. Jadi ada yang baik, ada yang jahat. Kayak manusia aja. Oh ya, siluman ular itu. Siluman ular tadi. Enggak, masih. Kamera bisa masuk lagi. Di sini gitu persis. Jadi di sini tempat Amir sendiri. Kalau di sini ada suara. Ada suara. Udah kita ini aja. Hah? Merasa terganggu. Ada yang ngomongin apa? Dengar nggak? Dengar nggak? Iya. Dia kita merasa diganggu. Terganggu. Dia merasa terganggu. Dia merasa terganggu. Iya. Oh, itu mungkin kita sebagian ya, sebagian kita keluar dulu biar dia mungkin buang sampah. Iya, Allah. Habis ini kita ke atas, habis dari atas teman-teman di konten ekspedisi ini nanti satu orang dari kita nanti kita pilih siapa, dia akan duduk sendiri di situ dan kita taruh kamera inframerah. Kita taruh orang itu buat sharing apa yang dia rasakan. Ya kita lihat nanti lagi. Tapi kita ini udah jaga-jaga juga. Kita ya kalau ada apa-apa kita insya Allah bisa lah. Oke, teman-teman. Jadi gue juga dapat cerita tadi bahwa kita nggak bisa buka semua cerita tentang rumah ini di dalam rumah ini. Karena bisa bahaya buat kita dan bisa mengganggu mereka. Karena jadi, mereka ada aku terganggu kan mereka udah. Jadi kalian ikutin sampai habis karena nanti kita di akhir akan cerita. Ngeri kan? Gue dengar. Mungkin kamera bisa langsung sini. Nah nanti kita di luar bakal cerita banyak tentang itu. Tapi di luar gak bisa cerita. Suaranya jadi sebelah sini. Astagfirullahaladzim. Tapi gimana Pi? Intinya kalau di tempat gini jangan bengong, banyakin zikir. Karena sebaik-baik penjaga dan pelindung hanyalah Allah. Ya, itu ada kamar mandi juga di sebelah sini. Dari kiri atau kanan? Oke. Oke, kalau gitu kita udah lihat ruangan-ruangannya. Dan kita kayaknya dari tadi bukan cuman kita di sini tapi ada kehadiran makhluk lain selain kita. Dan mereka ya juga merasa terganggu karena kehadiran kita ini ramai-ramai. Ya bismillah ya. Jadi kita ini mau menguak sedikit mitos. Ya kita kuak sedikit kita. Jadi sebelum gua lakukan shooting ini gua sempat interaksi sama beberapa makhluk di sini. Sebenarnya makhluk di sini tuh cukup banyak ya. Salah satunya ada kayak siluman ular, mungkin kuntilanak merah tuh kenapa atau perempuan beruang. Pocong, ya, sebenarnya banyak, cukup banyak. Cuman yang gue lihat di sini ya, mungkin ini awal tempat rumah ini tuh dipakai pesugihan dia. Bener gitu. Karena gue udah ngerasa pesugihan tuh menyembah berhala, membuat perjanjian dengan syaitan untuk kekayaan, kemakmuran hidup lah seperti itu. Nah, oke. Okay, jadi kita langsung aja nih milih siapa yang akan tinggal sendiri di sini.
Ya betul. Iya. Siapa? Syakir. Pada setuju kan teman-teman? Setuju. 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 Oke. Eh serius nih. Udah langsung Syakir, nggak usah banyak-banyak cincang-cang icak-icitan, oke? Helm dulu. Oke guys, langsung aja. Ya. Masa langsung gue sih? Gimana? Enggak, harus harusnya tuh belakangan gue. Namanya presiden itu awal-awal paling terdepan, oke? Okay? Yang namanya presiden harus terdepan ya. Iya. Udah, berarti nah, terdepan lu duluan berarti. Maksudnya terdepan gue di depan rumah. Gitu kan artinya, Bang. Ya udah gambreng-gambreng. 1 2 3. Nah. 1 2 3. Enggak. Wah, lu. Syakir guys, Syakir guys. Eh sumpah Syakir tangannya dingin banget. Kayaknya tegang banget gitu. Enggak. Apa itu? Bismillah. Udah, jangan takut pada selain Allah. Ya. Oke, ya udah bismillah untuk pertama kali ini gua dulu. Gua akan tinggal sendiri di sini, nanti teman-teman di luar. Dan ada kamera juga di sini, udah dipasang ya kameranya. Oke, jadi gue nanti harus ngapain nih? Ya, pokoknya selama 5 menit. Gue kasih waktu beberapa menit untuk ngasih tahu nih. Lu gue kasih satu helm. Nih, biar terpasang gue. Gimana? Udah siap? Gimana? Gimana? Siap apa nih? Siap melamar dia apa? Kan lu kan udah biasa ini nih, udah biasa jomblo gitu. Yeah. Tahun-tahun ini. Udah biasa sendiri, jadi sendiri lah. Jadi, jadi kita testing. Kira-kira sendiri dia kuat nggak? Ya, itu beda. Ya udah bismillah doain teman-teman. Cur, gue mau izin nih pamit ya. Pamit ya. Ya semoga nggak ada apa-apa ya. Moga kuat Cur. Maafin Cur bisa. Kuat lah. Tinggal nikah aja gue. Pantau dari luar. Ah? Ayo pantau dari luar. Kita kan mau rokok bareng luar kok. Oke. Alhamdulillah, minasyafanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Aduh. Tenang ada Allah. Oke, ini coba kita lihat ke sini. Wah. Langsung merinding bagian sini ya. Masyaallah. Kayak ada orang ngintip gitu dari kaca. Tuh. Kayak nggak tahu ketangkep atau enggak tadi. Ada yang neok dari sana. Ya Allah. Sendiri. Ya Allah, wah mulai angkat badan. Kita selawatan aja guys. Ini gelap banget sih. Tuh tadi kalian dengar nggak ada batu jatuh dari atas? Dulu ya pas kecil tuh cuman lihat dari TV aja acara-acara kayak gini nih. Tapi sekarang bikin sendiri. Masya Allah. Tapi guys, kita gak boleh takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena jin dan manusia itu dua alam yang berbeda gitu. Jadi kita gak boleh takut dan kita sebagai manusia tuh diciptakan jauh lebih sempurna daripada jin. Ya. Ah, selawatan aja. Allahu Akbar. Oke, okay, selawatan. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habib bika khairil khalqi kullihim. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bur sumsum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Insyaallah. Insyaallah. Allahu Akbar. Ada batu gede banget jatuh dari atas. Weh, weh. Weh, udah weh. Wah, ini pada kemana lagi? Jangan keluar kop. Ya, HP sama mereka lagi. Allahu Akbar. Aduh. Ya Rab. Ya Allah. Tangan tuh yang dari anget banget. Assalamualaikum semuanya. Izin ya. Ini enak. Enak juga kali duduk sini. Ya Allah. Ya. Allah. 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 Akbar kabiro. Seret. Asik. Ya udah biarin. Intinya kan kita gak ganggu mereka. Tapi ini kursi. Berarti mereka ada dekat sini ya. Kursi yang bergeser sendiri. Kalian lihat kan tadi posisinya gimana. Allah Akbar, ini mana lagi anak-anak. Ya Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul. Kok pas bagian situ merinding banget ya. Banget merinding. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Oke, coba kita lihat. Guys, guys, kaki gue kayak ada yang injek. Gue sendiri ternyata. Hai. Wah, sempet-sempet aja lukir bercanda. Ini menetralisir. Aduh. Ini serius, kalau langsung di sini ini benar-benar benar-benar serem banget. Ada. Oh. Kayak dengar suara dari sini. Ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bingung guys mau ngapain ya gue kalau uji nyali gini ya cuman bisa zikir. Zikir ya kan. Semoga dilindungi oleh Allah. Tadi kursi tiba-tiba goyang. Nah, ini mulai ada angin lewat. Suasanya beda lagi. Enggak benar tadi kayak ada yang gitu tapi kerasa di tangan. Aduh. Udah. Mana? Hatir. Udah. Tadi gimana? Apa yang ngerasain? Mungkin lu ngerasain apa tadi di sekitar ruangan ini? Ada kehadiran beberapa makhluk apa gitu yang lu lihat? Gua sih tadi benar sempat lihat di situ ada
di situ ada tuh di pojok situ ada yang ngintip, tapi abis itu pas gue sorot, seret, cepet banget deh hilang gitu, kayak sisa bayangannya. Padahal kan kalau kayak gini nggak ada bayangannya tuh. Ya kan tadi aku lihat kayak ada bayangan gitu ya, ada bayangan abis pergi. Terus ada juga kursi goyang diri, terus ada apa kayak lempar-lempar batu gitu. Hawa yang lu rasain selama di sini tuh? Di sini sih yang agak merinding banget tuh pas kesini-sini nih. Sini. Persis, Kir. Ini di sebelah sini belok kiri tempat gua tadi ekspedisi pertama kali gua bukain mata batinnya si Amir. Dan Amir ngeliat penampakan di situ. Eh, merindingnya kenceng banget tadi pas di sebelah sini. Udah yuk, gua ya. Enak badan gua. Oke. Ya. Okay. Daripada besok nggak bisa meeting. Kita bahasnya di luar ya. Oke, alhamdulillah teman-teman kita udah selesai tadi ngeliat rumah ini. Dan gue juga tadi baru kali ini ngerasain. Biasa kan dulu pas kecil nonton TV uji nyali, tapi sekarang ngerasain beneran, kira ngerasain uji nyali. Uji nyali luar biasa. Banyak yang nggak bisa diceritain di dalam ya. Gimana? Karena kita menjaga nggak mengganggu mereka. Nah ini kita udah di luar, kita mau tahu nih cerita awal mulanya atau garis besarnya gimana nih cerita rumah ini kemudian sampai kosong ya. Berdasarkan omongan orang yang kita tahu gitu dari masyarakat, maksudnya rumah ini penghuninya ngelakuin yang nggak wajar gitu, sewajar yang semacam, kita lakuin semacam dunia ini ya harus kerja keras gitu kalau pengen punya sesuatu. Jadi tapi dia ngambil cara instan gitu. Nah, makanya kalau kayak gitu kan apapun itu pasti ada timbal baliknya gitu. Ya, kalau misalnya apa yang kita tanam kebaikan ya insya Allah dapetnya kebaikan gitu. Ya, gitu. Nah kalau misalnya kita dapetinnya secara instan dengan cara yang jahat ya hasilnya juga pasti jahat. Gak akan abadi. Iya. Itu. Ini dulu berapa bersaudara? Banyak. Oh banyak. Keluarga besar. Satu keluarga besar hampir di sini semua. Itu. Dan emang orangnya juga jarang sosialisasi sih sama masyarakat. Saya karena kita juga jarang tegur sapa sama orang. Terus emang dia juga tertutup. Iya, dia yang tertutup. Jadi pulang kerja sewaktu pulang ya dia langsung tutup gerbang. Tapi pernah enggak warga ngeliat aneh-aneh atau ngedengar? Kalau mungkin keluarga sini udah kebal kali ya. Iya, maksudnya udah saking seringnya gitu maksudnya. Kalau misalnya kata orang Betawi mah saking dah. Udah saking seringnya gitu. Ngeliat hal kayak gitu jadi udah kayak makanan di sehari-hari. Udah kagak keduman ya. Udah kagak kaget lagi. Berarti penghuni di dalam tuh apa aja tadi? Ada perempuan. Sebenarnya sih yang dia galak itu bentuknya kayak gorila ya. Dia gorila kalau misalnya itu siluman kera gitu. Nah, ya kayak model genderuwo lah gitu. Itu sering menampakkan diri nggak bang? Ya karena kan di sini juga bawa buat kentangnya gitu, nyengat banget gitu. Nggak mungkin kan kalau nggak ada sesuatu hal yang baik gitu. Iya. Lagi kan lama ditinggalinnya lama juga ini, sampai pada rubuh bangunannya. Gorila terus habis gorila? Kayak perempuan. Perempuan. Iya. Terus ya kayak anak kecil nangis. Banyak juga sih. Oke, teman-teman mungkin di next episode. Sandri bisa tadi gue juga tanya bisa gambar juga ya. Nanti ya semoga di next episode bisa kita gambar. Nah, sekarang nih hikmah dari kita malam ini apa? Kan ceritanya nih orang mau kaya dengan cara instan akhirnya mengalahkan segala cara. Kalau buat saya teman-teman ya kan. Ya sebenarnya konten ini tuh bukan mau gimana nantangin setan bukan, tapi memang kita menunjukkan bahwa dunia lain itu ada dan ada orang-orang yang apa bekerja sama dengan itu akhirnya jalin perjanjian. Kan di Al-Qur'an dibilang gitu, semuanya setan tuh adalah musuh yang nyata banget. Nah, jadi ada yang ngambil jalan yang instan lah. Jalan yang instan. Nah, jadi menurut gue teman-teman, kalau kita pengen kaya apa ya atau rezeki, udah kita enggak usah takut gitu. Itu semuanya sebelum kita dilahirin di dunia itu udah ditetapin. Jadi dengan cara apapun, kalau buat kitanya 10, kita akan dapat 10. Buat kitanya 9, akan dapat 9 gitu. Jadi gitu, jangan justru malah menghalalkan segala cara. Akhirnya apa? Merugikan diri sendiri juga. Iya, betul. Karena syirik kan salah satu dosa yang enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi teman-teman sebisa mungkin kalau susah atau apa, berharaplah hanya pada Allah yang maha kaya. Itu sih hikmahnya gitu buat betul. Kan banyak orang nih zaman sekarang yang pengen ngambil cara yang instan. Ya itu bukan yang terbaik gitu ya kan. Kayak ikan dia ngelihat umpan langsung dimakan, kayaknya umpannya enak, padahal
ada kailnya di situ, jebakan buat itu ya. Jangan sampai tuh. Oke, makasih banyak nih Bang Matok. Bang Matok ya. Ini episode pertama kita udah selesai dan sangat-sangat luar biasa banget, dan ini juga pengalaman buat gue gitu ya kan, jadinya oh ternyata dunia lain tuh ada gitu. Oke, teman-teman, semoga konten tadi tidak membuat kalian takut, tapi justru membuat kalian bisa lebih memahami tentang dunia lain. Yes. Karena itu tujuan kita, selain kita bikin konten menguak misteri, kita juga pengen kalian dapat hikmah di sini. Betul, okay? Jadi semoga konten yang tadi menghibur. Kalian punya saran-saran tempat mistis di daerah Jabodetabek? Komen di bawah sini. Komen ya. Di bawah nanti kita akan samperin, review, kita bikin ekspedisi lagi di tempat. Iya. Dan makasih buat Sandro Sandri, Bang Matok juga. Ini masya Allah, mereka ini teman-teman yang nanti dia akan terus ikut sebagai tim supranatural tim Ijo Tomat. Oke. Teman-teman semuanya, semoga terhibur dan sampai jumpa di episode ekspedisi Ijo Tomat selanjutnya. Jangan lupa like, komen, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awun lu dong.